Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kedua FIFA Matchday 2022 beserta ranking FIFA top skor dan top asis sementara FIFA Matchday 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan kedua FIFA Matchday 2022. Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, akan ada pertandingan kedua antara Timnas Indonesia versus Timnas Curaçao yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VDI.com. Berikut ini merupakan penjelasan poin FIFA yang didapatkan Timnas Indonesia pada laga kedua melawan Timnas Curaçao. Oke, yang pertama, jika Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Curaçao, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan 7,41 poin. Selanjutnya, jika Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Timnas Curaçao pada laga kedua nanti, Timnas Indonesia akan mendapatkan 2,41 poin. Dan jika Timnas Indonesia kalah dari Timnas Curaçao, maka poin FIFA Timnas Indonesia akan berkurang sebanyak 2,59 poin. Berikut daftar ranking FIFA Zona Asia Tenggara terbaru tahun 2022. Di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan peringkat FIFA ke-38 dengan torehan 1484 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Vietnam dengan peringkat FIFA ke-96 dengan torehan 1222 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Thailand dengan peringkat FIFA ke-115 dengan torehan 1165 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan peringkat FIFA ke-134 dengan torehan 1115 poin. Di peringkat kelima ada Timnas Malaysia dengan peringkat FIFA ke-145 dengan torehan 1064 poin. Di peringkat keenam ada Timnas Indonesia dengan peringkat FIFA ke-153 dengan torehan 1026 poin. Di peringkat ketujuh ada Timnas Myanmar dengan peringkat FIFA ke-158 dengan torehan 1007 poin. Di peringkat kedelapan ada Timnas Singapura dengan peringkat FIFA ke-159 dengan torehan 1005 poin. Di peringkat kesembilan ada Timnas Kamboja dengan peringkat FIFA ke-177 dengan torehan 949 poin. Di peringkat ke-10 ada Timnas Laos dengan peringkat FIFA ke-183 dengan torehan 915 poin. Di peringkat ke-11 ada Timnas Brunei Darussalam dengan peringkat FIFA ke-191 dengan torehan 893 poin. Di peringkat ke-12 ada Timnas Timor Leste dengan peringkat FIFA ke-198 dengan torehan 861 poin. Berikut daftar top skor sementara FIFA Matchday tahun 2022. Di peringkat pertama ada Marc-Anthony Clock dari Timnas Indonesia dengan torehan 1 gol dan disusul oleh Fakhrudin Arianto dari Timnas Indonesia dengan torehan 1 gol.